semua yang rumah sakit ini bisa bantu, kami melakukan untuk menstabilkan terapi dan yang hal-hal lainnya. Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Ukraina dari Polandia pada Rabu 29 Juni 2022 pukul 8.48 menit waktu setempat atau pukul 12.48 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum menemui Presiden Volodymyr Zelensky, Jokowi terlebih dulu mengunjungi Irpin, kota di pinggiran ibu kota Kiev. Menurut rilis Sekretariat Presiden Republik Indonesia yang diterima Kompas TV, Jokowi meninjau situs apartemen dengan didampingi ibu negara Iriana di Irpin. Sang presiden melihat sendiri puing-puing apartemen Lipki yang hancur akibat perang. Kunjungan Jokowi ke Irpin didampingi oleh wali kota Irpin, Alexander Grigorovich Markusin, beserta wakilnya. Kota Irpin sendiri porak-poranda akibat pertempuran pada awal-awal invasi selama sebulan diduduki Rusia, menurut otoritas Ukraina. Ratusan warga sipil dilaporkan tewas. Pasukan Rusia menyerbu Irpin sejak akhir Februari lalu dalam gerak ofensif untuk menduduki Kiev. Rusia dilaporkan mulai memasuki Irpin pada 28 Februari 2022, menduduki setengah wilayah kota per 14 Maret. Irpin sendiri merupakan wilayah strategis untuk mencapai pusat kota Kiev. Dua kota ini hanya berjarak kurang dari sejam perjalanan per mobil. Perangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak. Moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Obat-obatan sedikit. Obat-obatan. Ya, sama-sama. Jangan lupa like, subscribe.